Ani Ngegame. Video kali ini guys, kita akan mencari rumahnya larva teman-teman. Kira-kira Sakura ini berhasil nggak ya guys ya menemukan rumahnya larva yang ada di game ini guys, yang kayak gini loh. Sebenarnya itu ada di film sih guys, cuman bentuknya nggak tahu nih sama persis nggak kayak di Sakura. Yaudah, daripada penasaran guys, yuk sama-sama kita temukan rumahnya dan kita temuin juga larvanya dan kita tangkap kalau bisa ya teman-teman ya. Let's go. Ayo guys, mari kita temukan rumahnya larva. Kalian tahu gak sih guys, ternyata ya teman-teman, jadi Sakura itu ada juga loh guys serangga larva. Sebenarnya larva itu menurut aku kan adalah ulat ya teman-teman ya. Tapi di Sakura guys, dia punya rumahnya. Apa jangan-jangan sama nih guys, kayak yang ada di TV-TV itu loh, yang di film itu, yang dia sama teman-teman lainnya itu, serangga-serangga lainnya. Jadi tuh katanya dia itu hidup di Sakura juga teman-teman. Kita lihat ya, wujud aslinya seperti apa. Tapi kali ini Sakura nih sebenarnya pengen ke rumahnya guys, karena katanya ada rumah baru untuk tempat tinggalnya larva guys. Nah, posisinya ini kalian tinggal naik ke sini, terus kalian tinggal belok ke sini guys, ke kiri sini. Nah, kalian harus ke sini, lihat itu. Oh, ini kayaknya rumahnya teman-teman, bagus banget. Di belakang rumahnya aja ya guys ya sudah tersedia apa nih. Ih Hasuki, kamu kenapa ketawa? Sakura nih, kamu masih baru menemukan ya rumahnya larva ini ya, bagus banget ya. Iya sih bagus banget, cuman aku lihatnya dari belakang. Iya, soalnya ini rumahnya eksklusif banget, gak boleh ada orang yang tahu. Masa sih Hasuki? Iya, kamu tanya sama yang lain. Coba kita tanya dulu. Ya ampun, ada yang berenang tuh guys, keren banget. Itu siapa tuh guys yang berenang? Norika, kamu tahu nggak larvanya di mana? Katanya sih kita boleh berenang di sini Sakura nih, cuman kalau larvanya sih ya pasti dia hinggap di pohon lah. Hah, di pohon? Pohon mana? Jangan-jangan pohon yang ini guys. Yang mana Norika? Aduh nggak tahu lah, aku lagi berendam ini. Coba ya tanya sama yang lain. Aduh Midori, kamu tahu nggak larvanya di mana? Ya ini sih rumahnya Sakura nih, tapi nggak tahu posisinya di mana. Ah, pada nggak tahu guys. Jadi kita kalau gitu masuk kali ya. Ih, siapa itu yang ada di situ? Ya ampun, Aoi, kamu kenapa? Sakura nih, aku dikurung sama larva. Ah, dikurung? Ayo kita keluarin guys. Aduh, gimana caranya aku bisa masuk ke rumah ini ya guys ya? Kok nggak ada sih guys cara masuk ke dalam sini? Coba-coba kita muter-muterin dulu kali ya teman-teman ya. Kita lewat sini ya. Kita lewat samping, kita lihat dulu guys. Oh, ternyata dari sebelah sini guys rumahnya. Bagus banget rumahnya larva guys. Apakah sama teman-teman kayak yang ada di game rumahnya kayak gini? Lihat tuh, ada yang olahraga juga. Ritsuo, kamu ngapain olahraga di sini? Ya nggak apa-apa kan, bebas-bebas aja. Iya sih, tapi tuh ada bocil guys. Siapa tahu bocil itu tahu ya. Nanase, kenapa kamu jadi bocil? Sakura nih, aku sengaja jadi bocil. Kamu nggak lihat ini? Emang kenapa sengajanya? Iya, supaya bisa menemukan larva loh. Oh gitu, iya nih Sakura nih, kamu harus jadi bocil juga biar bisa nemuin larva. Ya guys, gimana caranya ya? Apa kita harus berubah jadi bocil? Ah, sepertinya nggak usah lah. Ini kenapa lagi Taichi? Oh, aku sedih Sakura nih, ulet aku hilang. Ah, ulet? Jangan-jangan larvanya itu punya Taichi ya guys? Sebenarnya iya Sakura nih, cuman nggak tahu sih sekarang dia di mana. Makanya kita semua ada di rumah ini. Yaudah, tenang, Sakura nih akan mencarinya guys. Ayo guys, temenin Sakura nih buat nyari larva ya guys ya. Ada yang nyapu juga, ih rajin banget Fumi guys. Tapi coba guys, kita cari tempat lain dulu kali ya. Ini ada Shogo, ngapain mereka? Oh, lagi nyiram tanaman teman-teman. Ih, keren banget. Yaudah kalau gitu kita masuk dulu ya. Hai Sakura nih, selamat datang di rumahnya larva. Oh bener ya, ini rumahnya larva ya. Bener loh, kamu tanya saja sama yang lain kalau nggak percaya. Ah, ada makanan juga nih, aku belum makan, aku nyoba makanan deh. Ih, tapi Sakura nih kamu izin dulu. Ah, izin sama siapa? Larva? Iya, mana sih guys larvanya? Dari tadi kita nyari. Ah, ini jangan-jangan, ah, kita bisa menyelamatkan Aoi. Aoi, kamu dikurung. Iya Sakura nih, katanya aku nggak boleh keluar sama larva. Aduh, kasihan banget. Yaudah sini, aku bantu keluar. Aduh, terima kasih ya Sakura nih ya. Iya, sama-sama, tapi kamu tahu nggak larvanya? Aku tahu, tapi nggak boleh kasih tahu. Ya, Aoi, jangan pergi Aoi. Ya guys, Aoi pergi. Ya gimana ini guys? Lihat, oh my god, itu dia guys, larva, oh itu dia. Ya ampun, teman-teman lihat deh, mirip banget guys yang kayak ada di film itu. Coba ya, aku zoom dulu ya guys ya. Kita lihat lebih dekat guys, apakah mirip banget kah? Ih beneran guys, ya ada matanya, ada lidahnya. Ya ampun, serem banget teman-teman. Tapi gimana cara nangkapnya ya guys ya? Sakura ini nggak punya alat buat nangkapnya guys. Coba permisi dulu. Sakura nih, kamu kalau mau nangkap harus pakai baju seperti kita biar tidak disengat. Emangnya dia
lebar. Ya bukan, takutnya dia gigit loh. Ya guys, katanya takut gigit. Yaudahlah kalau gitu Sakura nih pulang dulu ya teman-teman ya. Kita harus ganti baju dulu guys, baju yang safety supaya Sakura tidak digigit teman-teman. Jadi kita pilih pakai yang mana ya guys ya. Aduh aku bingung teman-teman. Coba cari yang tertutup itu guys. Kalau yang tertutup itu setahu aku bajunya yang mana ya guys ya. Tuh iya bener yang ini guys. Oke teman-teman, kita udah siap nih guys buat nangkap larva. Ayo kalau gitu langsung kita pergi ke tempat rumah yang tadi guys. Rumah yang tadi kalau nggak salah deket sini teman-teman. Nah itu dia guys, rumah barunya yang ada di pojok sana. Ayo kita tangkap larvanya guys. Semua orang kayaknya pada nggak peduli sama larvanya, tapi yang di sini pada peduli teman-teman. Eh larva sini kamu, larva ikut denganku. Eh gimana caranya ya guys? Permisi permisi. Takyo takyo minggir dulu takyo. Aku mau nangkap larvanya. Gak bisa Sakura nih. Aduh ini dihalangin sama Ryuji. Misi dulu napa Ryuji? Jangan di sini. Caranya guys, kita bawa aja dia ke laut teman-teman. Kan siapa tahu dia nggak bisa berenang kan. Jadi kita bawa. Tapi bawa kemana ya guys? Di sini tuh nggak ada kolamnya teman-teman. Kayaknya kita bawa ke kastil aja guys. Di sana kan ada kolam. Coba nanti kita masukin ke kolam sana aja ya guys ya. Biar dia meninggoy guys. Kita buat aja dia meninggoy. Bisa nggak kira-kira? Yuhuu, coba guys. Aduh 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 aduh. Aduh aduh aduh. Eh Sakura nih, naik deh Sakura nih, coba ya guys ya. Meledak gak guys di sini? Nah, kira-kira meledak gak ya guys? Ya, gak meledak guys. Coba kita bawa dulu ke sini dia. Meninggal ya guys? Ih, serem banget guys. Dia jalan kayak gini. Eh Sakura nih, kamu jangan kabur. Jangan kabur. Loh, loh, loh guys, kok ada suaranya teman-teman? Jangan-jangan coba ya kita lihat ya. Oh enggak guys, ini bukan Sakuroni. Sakuroni enggak gini bentuknya. Coba kalau kita pulang ke rumah deh. Oh benar, bisa teman-teman, kita bisa berubah nih guys. Oh ternyata benar guys, ini Sakuroni. Coba ya ganti bajunya dulu teman-teman ya, kita ganti ini. Ah benar tuh kan, dia kepalanya jadi kepala larva guys. Ternyata dan ternyata ini adalah Sakuroni guys. Tapi buat kalian semua yang penasaran gimana caranya munculin larva, gampang banget guys, ikutin aja tutorial ini. Gimana caranya Sakura ini bisa jadi larva teman-teman. Tapi buat kalian pasti juga pengen datang kan ke rumahnya larva yang punya Sakura ini teman-teman.
Nah, ini tuh sebenarnya rumahnya ada di pojok sebelah sini, dan kalian kalau misalkan mau datang ke sini seperti biasa tinggal menggunakan ID props aja ya guys ya. ID-nya 9616188436851 guys. Pokoknya makasih banget nih yang udah buat bangunannya keren banget, cocok juga ya buat rumahnya larva. So kalau gitu guys, jangan lupa di like seperti biasa kalau kalian suka video kali ini, serta subscribe channel aku, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys, bye bye.